jumpa lagi dengan Miss Eva dan tentu saja dengan Sisi. Ya, ini juga Sisi bersama dengan Miss Eva ya untuk aktivitas. Baik, Sisi, aktivitas kita sekarang ya kita akan membuat hal-hal yang menyehatkan tubuh. Apa kira-kira ya? Aku tahu. Apa Sisi? Mandi. Ya, betul, mandi. Lalu apa lagi? Sikat gigi. Ah, betul, sikat gigi. Kapan kamu sikat gigi? Setelah makan dan sebelum tidur. Betul. Sisi punya gigi enggak? Sisi enggak ada giginya. Baik, untuk aktivitas sekarang kita akan membuat gigi ya. Kita lihat ya. Oke, Sisi istirahat dulu ya. Oke, baiklah. Kita akan perhatikan. Baik, Sisi istirahat dulu di pangkuan sini ya. Kalian ambil dulu gambar yang yang sudah disiapkan yang ini ya. Ini untuk aktivitas nursery dan juga kewan kitab. Untuk nursery, khusus nursery, ambil yang ini aja. Ini gunting dulu pinggirannya ya. Nah, ini setelah digunting, wah, senyum yang sangat lebar dengan gigi yang putih bersih. Mau diapain ini ya? Oke, kita hias dulu ya. Pertama, Miss mau warnain dulu deh bibirnya. Pakai pewarna yang ada ya. Warna apa ya? Miss ambil yang warna pink deh ya. Kalian boleh gunakan cotton bud atau boleh juga gunakan kapas yang ada. Dikit aja kapasnya ya. Yuk, kita warnain bibirnya. Miss sudah warnain bibirnya. Sekarang kapas yang ada sama kalian itu kita akan bentuk untuk tempel di gigi. Jadi kita akan membentuk gigi ya. Oke, ambil kapas yang ada, lalu kita gulung sedikit, kita bentuk menjadi seperti ini. Lalu kita tempel di sini ya. Ini satu gigi. Oke, kita gunakan lem. Oke, kita kasih lem dan kita tempel giginya. Sudah jadi satu gigi. Lanjutkan yang lain ya. Caranya mudah aja. Kita ambil sedikit, lalu kita gulung-gulung sedikit. Jangan terlalu keras ya gulung-gulungnya ya. Lalu kita tempel di sini. Dan kita tempelkan giginya. Oke, kita lanjutkan. Baiklah, semua giginya sudah tertempel rapi. Ya, gigi yang putih bersih ini harus dijaga supaya tetap putih dan bersih. Ini aktivitas untuk nursery.